Orang tua sih. Lodeh lompong. Nah, ini favorit pemirsa ini. Lauknya. Ayam. Ayam. Mantap. Bersama adik Tata. Yuk ikut. Awas salon. Yuk. No. Lagi lo. Assalamualaikum pemirsa. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Mbah Ibu. Mbah Ibu hari ini mbulang di belakang rumah. Iya. Mau masak lompong lagi nih pemirsa. Mm-mm. Pokoknya favorit pemirsa ini jangan lompong. Iya. Halo sayang. Tata. Oh iya, kiki digajak. Obat nyamuk ya. Nah, nanti mau Mbah Ibu masak lodeh nih. Iya. Bumbunya yes cabe. Ada urangnya nanti yes biasa. Bumbunya santan. Masak lompong Mak Mun. Yuk. Lauknya apa nanti Bu? Lauknya ayam goreng aja. Kita kasih tumbar. Wes pokoknya mantap ini Mas. Mbah Ibu mulai mengambil ini lompongnya. Ini karo diwatun le ben. Endi Mak Mun? Dalan ya? Dalan. Weleh iki wis akeh kok Mak Mun. Mbah Ibu. Melok bolong. Nyekel obat nyamuk. Nyekel obat nyamuk. Rangkon tek di cokoti jingklong. Gimana Mbak Ibu? Sudah nah, cukup? Nah, ini sudah banyak nih. Sudah saire kita waktunya. Let's go pulang. Oke. Okay. Yuk pulang. Yuk. Ayo. Ayo jalan yuk. Jalan sini. Oh, Momo. Iya, Momo mati. Dadah. Wah, pintar sekali. Langsung dimotong-motong. Enggak perlu dioncek ya, Mbak Ibu? Enggak perlu. Langsung. Biar enggak melotong. Dicuci sampai bersih. Sampai hilang. Karo bapake, nek bapake nek kono. Karena sudah umup, kita masukkan ayamnya. Daging ayamnya kita rebus dulu nih. Biar empuk. Biar hilang kuman-kumannya. Ayam 1 kilo 34.000, Mbak Ibu. Mahal. Kemarin Mbak Ibu 33. Berarti naik lagi. Kira-kira nek mai pemirsa berapa? Coba komen dari daerah mana saja. Mungkin ada yang sudah
50 loh, Le. Mm-hmm. Kita tambahkan garam nih. Oke. Okay. Biar enggak sepol. Heeh. Mm-hmm. Nah, ini sudah cukup ya. Sudah cukup ya. Matang ya. Kita tiriskan di sini dulu. Nanti masaknya di kuali apa di wajan, Mbak Ibu? Di kuali. Kuali aja ya. Ini buat goreng ini ayam. Goreng daging ayamnya, guys. Daging ayam. Nah, kita tiriskan dulu biar. Oke, okay. Biar atus, biar enggak meledos-meledos. Meledos sih. Kita masukkan udang ya, guys. Udang kecil. Udang cilik-cilik. Udang cilik. Udang Hindu deh, Mas. Tambahkan garam. Garam. Kita oh, guys. Lang kuasnya. Sudah halus ya, Monisa. Sudah cukup ini. Dan ini sudah ada santan di dalam kuali. Dan bumbunya bisa langsung kita masukkan. Nah, seperti itu. Kita tunggu humek ya. Nah, ya sudah humek. Kita masukkan. Kita masukkan. Nah, ini loh guys. Menu favorit lompong. Iya. Ya, dan. Nah. Kita tengok dulu. Sudah umum. Wah, ini sudah empuk kayaknya ya. Ya, ini sudah lentur. Kita masukkan santan kanilnya. Santan yang kental, guys. Yang kental. Tidak lupa kita tambahkan kacang jagung. Coba dicicipi rasane, Mbak Ibu. Kira-kira piye? Wis mantap apa urung? Ya, Mbak Ibu. Kurang garam sedikit ini. Kurang garam sedikit. Kita tambahkan garam sedikit. Tambahkan garam sedikit saja. Kaldunya enggak kurang kira-kira, Mbak Ibu? Kaldunya enggak. Enggak. Satu aja wong sayure saide. Saide kuali kan. Kuali. Langsung diangkat aja pemirsa. Langsung kita angkat. Umum apa? Iya. Gumbluduk. Nah, seperti lapindo. Lapindo sederhana. Pokoknya lek kuali wis, jangan ditanya loh, ya toh. Kita kasih ketumbar bubuk. Ketumbar bubuk. Enggak, aku kasih garam nih pemirsa. Tadi sudah aku rebus sama garam. Nanti kasihnya enggak enak. Oh, iya, guys. Kita lumuri ketumbar. Ketumbar, guys. Oke, kita goreng, guys. Ayam apa? Ayam ketumbar. Langsung digoreng lagi. Crispy sekali ini, guys. Sudah matang.
Monggo pemirsa, saatnya kita makan bersama Mbah Ibu dan cucu-cucunya Mbah Ibu. Langsung. Nah, ini loh sayur lodeh lompong. Nah, ini favoritnya pemirsa ini. Lauknya. Ayam. Ayam. Mantap sekali. Halo sayang. Inggih, inggih. Saya berdoa dulu. Yuk kita berdoa dulu yuk. Kita tidak lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Monggo lho pemirsa. Aku seluwe pol aku. Bismillahirrahmanirrahim. Duit kurang banyak. Yo sayang. Minum. Enak. Rasa banget. Ini gocok ambil garam. Lodeh dan bahan-bahan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aduh. Bahku sampai keselak. Enak banget. Monggo sing duwe lompong nek muritan dimasak seperti ini, Gus. Wah. Enak pol. Ini kasih udang kecil. Mantap. Apot. Adik Tata ikut makan juga, guys. Makan sendiri. Tadi ikut bolang. Mantap. Wates. Insyaallah. Kembriuk. Awet panas jangan. Enggak. Jangan nompong, jangan. Awet panas karena kualinya itu. Iya. Awet panas. Awet panas. Teh. Mbah. Teh. Minum Tata. Ini ditutup loh ya. Gini ya, gini ya. Ayo. Minum, Mam. Coba. No. Kita minum. Ya, minum. Tadi sebenarnya udah enggak mau, Mam. Tapi ngerti lek lawe. Ayam langsung. Mam lagi. Langsung. Kok macan? Nakal. Mama macan. Nakal. Kok macan? Apa sayang? Laler. Laler dikusah sayang. Kusah ya. Ini. Laler. Lompong ini kalau di luar negeri tinggi hiasan, Mbah Ibu. Tapi kalau di sini kita masak saja, guys. Mantap resi. Mantap enak. Bisa banyak. Tutup. Apa yang tutup? Tutup itu. Ini. Nang, nam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, kepol guys. Mantap betul. Jan, sumpah lagi Jan.
Ngerasa nih enak tenan nih gimana aku. Makanya pemirsa jangan ngiler-ler tenan ya. Lek masak lompong. Lompong jangan dioseng ya. Mantap sekali. Kita mau membacakan sedikit komentar. Yaitu masa kemarin Mbak Ibu. Oseng. Oseng bunga pepaya. Nah, bunga pepaya ya termasuk favorit pemirsa juga. Iya. Nah, ini kita mau membacakan dari Getik Bantul. Mas tolong dibaca dong sekali-kali komenku. Tiap hari bersama Mbak Ibu lho, tiap hari aku melihat masakannya Mbak Ibu selalu menginspirasi, jadi gak males masak. Top Mbak Ibu pokoknya mantap. Oke, nah, ini sudah dibacakan. Bacakan. Bantul Prayo Jawa Tengah kono ya kira-kira ini Mbak Ibu ya. Dari mana lagi ini? Dari Ayunda Lazuardi. Rebung dioseng-oseng yo enak pol Mbak Ibu. Jajal coba. Kalau udah musim rebung aja kita ngoseng. Ini tempatnya Mbak Ibu belum usum ini. Belum musim. Dari Nuri Nugraha, aku nyoba lalapan daun kates muda kayak Mbak Ibu dan ternyata pahit banget, lebih baik dari pare mentah. Ya kalau nggak terbiasa seperti itu pemirsa. Ya, udah biasa nggak aik. Terus dari Ahyuni Nina, hari ini aku baru petik bunga pepaya Mbak Ibu. Besok aku masak. Oke. Terus dari Titin Yeni, waalaikumsalam Mbak Ibu. Mantap Mbak Ibu, kesukaan saya tumis kembang pepaya. Dari Sri Haryani, assalamualaikum Mbak Ibu, mantap sekali kembang pepayanya Mbak Ibu. Pakai nasi tiwul akan lebih mantap. Semoga sehat selalu Mbak Ibu sekeluarga. Kalau masak nggak berkuah itu, kalau adune nasi tiwul itu nggak enak guys. Karena nasi tiwul itu membutuhkan kuah. Nah, jadi biar nggak nyereti di tenggorokan. Dan masih banyak lagi ini yang berkomentar. Terima kasih pokoknya kepada para pemirsa yang sudah menonton Ajwa Firdaus dengan setia. Semoga kalian semuanya juga diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekine, dimudahkan dalam menjalankan segala urusan, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri yang sedang merantau. Semoga kalian semuanya baik-baik saja. Oke, pemirsa, cukup sekian video hari ini. Jika ada salah kata ataupun salah pembuatan, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.